Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025. So ya teman-teman, tidak ada drip marketing tambahan untuk patch 2.3. It means cuman 2 karakter bintang 5 limited yang di drip kali ini. Sama kasusnya kayak drip marketing 2.2, tidak ada bintang 4 baru yang di drip. Mari kita cek info ya teman-teman ya. Let's go. Oke guys, ya sudah ada di Instagram Honkai Star Rail ya. Setelah kemarin kita dapat dream marketing Mami Jet, kemarinnya lagi dapat dream marketing Stem atau Firefly yang hype banget ya. Cukup naik lah 2 nama itu setelah dream marketing kemarin. Harusnya hari ini akan ada dream marketing bintang 4 yang di red up. Tapi ternyata teman-teman udah gua tunggu nih sampai jam 3 kurang. Gua kira mungkin telat atau pending uploadnya, tapi sampai detik ini belum ada upload untuk dream marketing yang ketiga. Kasusnya sama dengan drip marketing 2.2 teman-teman ya, hanya 2 limited bintang 5 aja yang di drip marketing. Apakah ini artinya tidak ada bintang 4 yang baru yang di red up di 2.3? Kasusnya sama 2.2, karena 2.2 juga sama ya, nggak ada drip marketing bintang 4 baru. Atau memang disimpan ketika live stream special program sebagai surprise, hey bintang 4-nya ternyata ini. Itu gua nggak bisa jawab dan nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kayaknya buat drip marketing bintang 4, kita tunggu aja besok ya konfirmasinya di special program 2.2, karena besok sudah ada special program 2.2. kalau ternyata ketika live stream special program besok ya 2.2 ada bintang 4 red up yang di spillnya langsung di special program, it means ada peluang, ada kemungkinan bintang 4 baru di 2.3 juga ada. Tapi kalau nggak ada, ya berarti memang ketika drip marketing bintang 4 yang nggak ada, berarti nggak ada karakter bintang 4 baru. Walaupun rada aneh sih ya, limited 2 bintang 5 keluar, tapi bintang 4 masa nggak keluar sama sekali. Ya kita lihat aja besok ya buat konfirmasinya. Kalau di special program 2.2 tiba-tiba di spill bintang 4 baru, it means ada kemungkinan 2.3 kasusnya juga sama, bintang 4 barunya baru di spill di special program, atau memang nggak ada sama sekali ya. Jadi ya kita tunggu aja besok sebagai konfirmasi ya ketika live stream special program. Subscribe karena kita juga bakal nobar special program 2.2 besok teman-teman ya. Justru bukannya dikasih info spill drip marketing bintang 4 2.3, justru hari ini dikasih informasi mengenai event triple scam yang baru teman-teman ya, yaitu Realm of Strange 300% alias double relic, atau bisa dibilang triple relic ya, karena lagi dalam fase anniversary double relic di up jadi triple relic ya. Ini bisa kalian akses dari tanggal 26 April sampai tanggal 3 Mei, it means dari besok teman-teman ya sudah bisa diakses untuk event triple relic. Gua lupa double relic terakhir kali itu dikasih chance nya langsung 12 atau per hari dicicil. Tapi semoga sih langsung dikasih chance semua, jadi bisa dikejar dalam satu kali waktu ya, nggak perlu tiap hari nyicil-nyicil. Tapi kalau tiap hari pun juga nggak masalah guys ya. Tapi lebih seru aja kalau semisal ini digabungin jadi satu, jadi kita bisa merasakan kepedihan triple relic satu kali waktu ya, jangan dicicil lah, langsung aja kasih semua, jebret, lebih seru kayak gitu guys. Selain itu ada info terbaru lagi mengenai konser Honkai Star Rail pertama teman-teman ya. Ini juga udah di update di YouTube-nya Honkai Star Rail ya. Nah ini Honkai Star Rail Live ya, The Star Sing For You, udah dikasih tahu dari special program terakhir kalau nggak salah ya, bakal ada konser Honkai Star Rail. Ini akan live dalam 6 hari alias tanggal 1 Mei teman-teman ya. Jujur gue nggak tahu apakah ini ada bansos redeem code atau enggak. Gue nggak pernah nonton konser Game Hoyo. Coba kalian komen di bawah, biasanya kalau konser Game Hoyo ada hadiahnya apa enggak guys ya. Tapi konser pertama yang untuk Honkai Star Rail akan di live-kan pada tanggal 1 Mei. Ini beda sama konser Hoyo Fair teman-teman ya. Karena Hoyo Fair juga punya event tersendiri ya, yaitu di channel Hoyo Fair Jay-Z Night with Sparkle and Gallagher ya. Ini tanggal 26 April juga. Dan kayaknya ini sebagai acara penutup ya, atau acara setelah special program, karena dimulai pada tanggal 8.30, sedangkan live stream special program itu dimulai dari jam 7.30 guys. It means habis nobar special program, kalian bisa lanjut nonton Hoyo Fair ya, Jay-Z Night with Sparkle. Ini sempat kita bahas event yang kemarin ya. Jadi event yang baru, yang pertama ada official announcement untuk Honkai Star Rail Live The Star Sing For You, konser pertama, dan juga event triple relic teman-teman ya, yang bisa diakses dari tanggal 26 April sampai tanggal 3 Mei. Untuk drip marketing bintang 4 ini belum ada konfirmasi. Semoga aja ada
dan akan di-spill di special program. Tapi kalau memang nggak ada, ya berarti Drip Marketing tidak ada surprise dari Hoyo ya. It means kalau nggak ada di Drip Marketing, berarti emang nggak ada karakter bintang 4 barunya. Tapi rada aneh sih ya, 2 limited bintang 5 rilis, masa bintang 4 nggak ada sama sekali gitu. Tapi ya, ya mungkin mereka kesulitan ya, bikin bintang 4 karakter siapa lagi gitu, ntar kebanyakan karakter. Maybe, gue nggak tahu. Coba kalian komen di bawah, kenapa kira-kira kalau nggak ada bintang 4 ya. So ya teman-teman, itu dia buat info kali ini ya, update terbaru dari event Triple Planner, event konser, dan juga info kalau tidak ada Drip Marketing bintang 4. Gue udah nunggu-nunggu nih, gue udah standby dari jam 12, gue tunggu ke jam 1, gue tunggu ke jam 2, gue tunggu ke jam 3, loh kok tidak ada, berarti memang gak ada Drip Marketing ya guys ya, either gak ada atau akan dijadikan surprise di special program nanti. Konfirmasinya besok, karena Drip Marketing 2.2 kasusnya sama kayak Drip Marketing yang sekarang guys. Gitu aja videonya teman-teman ya, silakan di like kalau suka, dislike kalau gak suka, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi biar gak ketinggalan waktu nobar special program 2.2. Thank you guys, bye-bye.